Cara cepat belajar AMSILATI program pemula belajar membaca kitab kuning. 0852597170000. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Yaitu. Yaitu. Alangi, angi, una, ina, atun, atin, tantin, tun. Lagi, cara menentukan wazan. Cara menentukan wazan, tidak menghitung, huruf-huruf tambahan. Yaitu. Al-ani, aina. Al-ani, aini. Cara menentukan wazan. Cara menentukan wazan tidak menghitung huruf-huruf tambahan, yaitu al-ani, ani, una, ina, atun, atin, tantin, tun. Mantap? Mantap. Mantap. Lapar? Lapar. Lapar. Tarik, yuk. Rumus utama. 1, 2, 3. Bila ternyata yang kita temui isim maka terapkan rumus A1, A2, A3. Bila ternyata yang kita temui isim maka terapkan rumus A1, A2, A3. Bila ternyata kita yang kita temui isim maka terapkan rumus A1, A2, A3. Rumus A1. Bedakan isim antara maribana bilangnya mabimulangnya mudahkan muatannya mukrotutannya jamannya ustaz yaminnya. Rumus A2. Tentukan isim antara isim fa'il, isim maf'ul, mastara bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul, dan juga bukan mastara yang tertulis dalam rumus. Maka yang menentukan kamus, yang menentukan kamus antara lain mencermati tiga huruf mencermin gambar asing jamin. Cara menentukan wazan. Cara menentukan wazan tidak menghitung huruf. Al-ani. 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 Una, ina, atun, atin, tantin, tun. 1, 2, 3. Al-ani. Al-ani. Una. Ini kalau yang di sini bang, ini berakat fathah sebelumnya bang. Ini, nah, oke? Okay? Ini tasnya kita bani, kita baini, muslimuna, mu'minina, muslimatun, muslimatin, tantin tun. 1, 2, 3. Cara menentukan wazan. Tidak menghitung huruf-huruf tambahan. Yaitu al-ani, aini, una, ina. Atun, atin, tantin, tun. Mantap. Contohnya sekarang, yang lurus dengan fa'il disebut, yang lurus dengan fa disebut fa'il. 1, 2, 3. Yang lurus dengan fa disebut fa'il. Yang lurus dengan ain disebut fa'il. Yang lurus dengan lam disebut fa'il. Rumus utama. Selain isim fi'il, dasarnya bedakan dulu isim fi'il dan huruf dengan tanda-tanda isim fi'il. Apabila yang kita temui ternyata isim, maka terapkan rumus. Mantap. Apabila yang kita temui isim maka terapkan rumus A1, A2, A3. Rumus A1. Bedakan isim antara maribana kiranya mabimu mengaruh
Ustaz lagi rumus A1. Belakadisim antara mari kona kironya makni buruknya mudahkanmu adratnya mukrotmu sana jamanya mutajaminya. Rumus A2. Belakadentukan isim antara isim pari isim makul master atau bukan isim pari bukan isim makul dan juga bukan master menulis dalam rumus. Maka yang menentukan kamus, yang ditentukan kamus antara lain masdar madi tiga huruf masdar mim jamatas jamit. Cara menentukan wazan tidak menghitung huruf-huruf tambahan yaitu al-ani, aini, una, ina, atu, ati, tai, tintun. Yang lurus dengan fa disebut fa'il. Yang lurus dengan ain disebut ain fi'il. Yang lurus dengan lam disebut lam fi'il. Mantap. Sekali lagi langsung pulang. Sekali lagi langsung pulang. Yang semangat, yang ya. Semangat. Masih semangat? Ya. Masih semangat? Semangat. Masih semangat? Semangat. Yang semangat biar tidak diulang. Yang semangat, yang semangat. Kalau belum semangat diulang lagi. Paham? Mantap. Rumus utama. Bedakan data antara ikim, BBLQ, ikim adalah kata kerja. Selain ikim, BL dasarnya. Labdam bimaminal alamati riga. Bedakan dulu ikim, BL dan huruf dengan tanda-tanda isim. Apabila ternyata yang kita temui isim, maka terapkan rumus rumus A1. Rumus A2. Yang tertulis dalam rumus, maka yang menentukan kamus, yang ditentukan kamus antara lain masdar madi tiga huruf masdar mim jamak tas jamit. Yang lurus menentukan masdar tidak menghitung huruf-huruf tambahan yaitu al-ani, aini, una, ina, atun, ati, tatintu. Yang lurus dengan fa disebut fa'il. Yang lurus dengan ail disebut ail. Yang lurus dengan lam disebut mantap. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Ya Allah, budaya nasani dan asrul madhabi. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah. Rabbana fa'na. Limalam tanah Rabbi wa limna ladhi afauna. Dionnya dari mana?
Okey. Boleh gitu.